Kalau kita ingin mendapatkan pengetahuan, ilmu dari hasil sebuah proses, maka telusurilah bagaimana proses kejadian tersebut. Maka di situ kita akan terdidik kesabaran, terdidik pendirian, ingin mencoba, ingin bisa, dan harus bisa. Kita makan nasi, orang lain juga makan nasi. Jadi tidak ada kata tidak bisa, karena kesuksesan itu terlalu dekat dengan sebuah kerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Jukupi, dimana saja Anda berada, di suasana menjelang maghrib, sudah tiba di kebun Jukupi. Saatnya kita pulang. Jangan pernah kita melihat sesuatu pada yang sudah jadi. Kalau kita ingin mendapat pelajaran dari sebuah proses, maka lihatlah bagaimana perjuangan step by step, tahap per tahap, sehingga jadilah sebuah contoh. Sebagai contoh, kita melihat sebuah kue yang sudah jadi, sehingga kita makan rasanya enak sekali. Tetapi kita jangan terlena pada kue yang telah jadi, karena kita hanya merasakan enaknya saja, tapi kita tidak pernah bisa membuat kue tersebut. Tapi pelajarilah proses terjadinya kue tersebut. Demikian juga di dalam hal segala profesi kita, baik itu berkebun. Jangan kita melihat di saat sebuah kebun itu telah menghasilkan hasil panen ataupun sudah jadi, tapi lihatlah step by step perjalanan hingga terciptanya ataupun terjadinya sebuah kebun yang menghasilkan hasil panen, ataupun yang membuat kita itu harus bisa seperti mereka yang telah melakukan sebuah pekerjaan yang di situ kita melihat ada hasil daripada pekerjaan tersebut. Kalau kita ingin mendapatkan pengetahuan, ilmu dari hasil sebuah proses, maka telusurilah bagaimana proses kejadian tersebut. Maka di situ kita akan terdidik kesabaran, terdidik pendirian, ingin mencoba, ingin bisa, dan harus bisa. Kita makan nasi, orang lain juga makan nasi. Jadi tidak ada kata tidak bisa, karena kesuksesan itu terlalu dekat dengan sebuah kerja keras. Selamat sore. Step by step telah kita lakukan penanaman pinang, pembersihan, pemilihan buah pinang, dan penataan kebun. Sekarang waktunya kita pulang. Sampai berjumpa di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.